Anggota Pengerusi, saya ingin menyentuh kepada butiran 032100 subsidi ujian mamogram dan butiran 032200 subsidi ujian saringan kanser serviks. Kebelakang ini, penyakit kanser payudara dan kanser serviks merupakan penyakit yang banyak menyerang kaum wanita dan salah satu penyebab kematian yang utama. Menerusi perangkan Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan, seorang dari setiap 19 orang wanita akan mendapat sakit kanser payudara dan 43% dari jumlah itu menghidapinya pada tahap 3 dan 4. Secara perbandingan, kajian di Eropah pula menunjukkan satu dari setiap 8 orang wanita akan menghidap kanser. Rawatan penyakit kanser difahamkan memang memerlukan kos yang tinggi dan ramai yang tidak mampu menanggung kos rawatan tersebut. Lebih-lebih lagi dengan suasana ekonomi sekarang. Tambahan pula, bukan semua hospital mempunyai kemohon untuk merawat pesakit kanser. Pada kebiasaannya, hanya hospital utama di sesebuah negeri yang mempunyai kelengkapan untuk rawatan kanser dan hospital di daerah-daerah memang tidak mempunyai peralatan dan kelengkapan termasuk doktor. Saya membangkit isu ini kerana pesakit kanser yang terlibat bukan sahaja menanggung kos rawatan di hospital semata-mata tetapi juga kos pengangkutan dan penginapan kerana bagi jarak yang jauh mereka perlu datang lebih awal sehari dan ini memerlukan penginapan. Sehubungan itu, saya ingin tanya kepada kementerian apakah kaedah bagi membantu kaum wanita khasnya dari kumpulan B40 yang mengidap penyakit kanser khasnya dari segi kos rawatan, perubatan dan lain-lain kos yang terlibat. Sekian, terima kasih.